Salam Ekspor. Halo, Sobat Ekspor. Hari ini saya sudah ada di Cendani, salah satu trading company untuk produk-produk kria asal Indonesia yang dipasarkan di Sydney, Australia. Hari ini saya mau wawancara dengan pemilik dari Cendani, dan dari wawancara ini saya harapkan kita mendapatkan beberapa insight yang baik untuk para calon eksportir dan eksportir Indonesia, utamanya di bidang kria ikuti terus wawancara kita dengan pemilik dari Cendani. Kita akan ada seharian di sini. Oke, langsung aja kita temui owner dari Cendani. Let's go. Salam ekspor. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Lili, salah satu trader untuk produk kria di Australia. Kebetulan kita sedang main-main ke Sydney. Saya sudah bersama dengan Ibu Lili. Pagi Bu Lili. Pagi. Kabarnya gimana Bu? Baik, baik. Kabarnya baik ya. Lancar Bu? Inquiry di sini? Uh, lumayan. Lumayan ya. Ibu uh, boleh cerita sedikit nggak uh, untuk memulai usaha di sini itu sudah berapa lama ya? Kalau mulai usaha udah dari tahun 2019. 2019 sebelum ya. COVID berarti ya Bu Lili mm, ya. Mm. ya. Nah. Kalau orang kan biasanya ke Australia kita tahu tuh banyak orang yang mengimpor produk-produk tuh seperti produk-produk makanan minuman ya. Mm -hmm. Nah, apa yang membuat Ibu Lili tuh berminat terhadap produk-produk kria, home decor, handicraft, sebagainya? Itu bisa diceritakan Bu Lili, kenapa bisa tertarik untuk uh, mengimpor uh, produk-produk kria dari Indonesia? Oh, uh, kebetulan uh, saya backgroundnya arsitektur. Arsitektur, hmm, oke. Okay. Jadi emang ada, udah dari awal udah ada interest untuk bagian interior designer, furniture, ya home decor gitu. Uh, lalu kebetulan ditawarin sih sama uh, supplier yang sekarang saya ambil, mereka udah kayak berapa kali nanya mau nggak uh, apa? Maksudnya dia kirimin, uh, dia ekspor bambu fencing okay. pada saat itu. Uh, lalu Uh, pada saat itu saya belum ready, masih belum kerja ready. soalnya. Masih gitu. kerja ya. Tapi habis kayak udah beberapa lama kemudian uh, masnya tawarin lagi. Suppliernya tanya, mau nggak Mbak Lili saya kirimin uh, bambu fencing. Bambu fencing uh, ya. Kebetulan dia sudah punya klien di Melbourne. Melbourne. Tapi di Sydney belum ada. Belum gitu. ada ya, oke. Okay. Jadi uh, karena hmm. backgroundnya ini arsitek hmm. berarti ini berkaitan dengan home decor kurang lebih uh, Lili? home decor ya. Furniture ya. Furnitures, gitu ya. Gitu ya. Nah, uh, kalau boleh tahu yang jadi konsumen utama dari produk-produk Lili ini apa memang uh, orang penduduk asli mm -hmm. atau ini uh, karena kan kalau di produk-produk seperti makanan minuman itu khas Indonesia biasanya yang mendominasi masih 80% itu orang Indonesia Nah mm. kalau dari segi desain dan konsep seperti ini apakah produk-produk handicraft Indonesia ini sudah bisa diterima oleh uh, penduduk uh, asli Australia sendiri uh, udah bisa sih emang kebetulan eh mm. uh, Customer base kita itu kebanyakannya lokal, lokal builder, okay. gitu. Ataupun uh, masyarakat yang mereka mencari um, furniture yang ada unsur tropisnya, Tropis gitu. Ya. Ataupun yang lebih sifatnya lebih natural. Atau ada customer kita juga yang mereka punya bisnis Airbnb, lalu Kini? mereka um, pilih produk yang lebih natural pilih untuk natural. Uh, dekor. Untuk uh, dekor rumahnya oh ya. kedek rumahnya ya hmm. jadi penduduk-penduduk uh, asli Australia itu sudah ter uh, sudah terbiasa dengan uh, bisa dikatakan desain-desain yang ada dari Indonesia ya maksudnya menarik buat mereka ya untuk ya mungkin lebih ke uh, sifatnya yang natural gitu, natural ya, ya. Maaf, hmm. yang lebih ke tropis gitu sih nah hmm. pertanyaan ya pasti nih kalau orang nonton ya mereka kan hmm. tanya nih sesulit apa sih untuk mengimpor atau kalau dari Indonesia kan mengekspor mm -hmm. uh, produk pria uh, itu mm -hmm. handicraft itu uh, kalau saya, yang setahu saya kan yang sulit itu mengimpor makanan karena mereka memiliki banyak regulasi mm -hmm. karena setiap jenis berbeda nah kalau handicraft ini seperti apa ya Bu Lili, apakah uh, bisa dikatakan lebih mudah atau memang uh, sertifikasinya tidak sebanyak Produk-produk uh, uh, makanan hmm. minuman, gitu hmm. loh, Bu Lili. Iya, iya, benar. Itu benar sih, kalau misalnya <coughs> untuk uh, kita import ataupun uh, supplier yang um, ekspor, itu biasanya uh, persyaratan requirement-nya paling fumigasi. Fumigasi gitu. okay. itu sih sama um, SPLK, mungkin ya. Kalau kayu SPLK, ya. kalau okay. ada kayu, lalu uh, <coughs> paling uh, manufacturing. Manufaktur declaration ya India ya. uh, uh, gitu. Kalau pito itu tergantung. Kalau misalnya produknya ada serat alami, serat alami. lalu itu akan diwajibkan. Akan diwajibkan iya, ya. Nah gitu. itu. Dari Bu Lili, apakah membantu pengurusan atau memang dari uh, eksportir? Oh, dari dari eksportirnya eksportirnya sudah di, uh, sudah bisa ya. Iya, nah gitu. jadi uh, Bu Lili mengurus import license saja di sini ya untuk. Uh, iya betul. Untuk gitu. uh, impornya ya. Nah sulit nggak sih Bu mengurus kalau untuk dari Bu Lili ini mengurus izin-izin seperti ini itu sulit enggak ya di Australia sendiri? Biasanya kita kendalanya itu uh, di custom <laughs> uh, mau dirilis. Oke, okay. jadi uh, waktu kontainernya sampai ke port, port. yang di Sydney okay. itu kan kita harus um, uh, apa request, request kontainernya yeah. untuk dirilis. Okay. Nah, kalau dari custom itu biasanya mereka, kalau udah lihat ada barang natural, itu biasanya mereka tuh bakal kayak lebih um, chancesnya itu, oh, ada ada box enggak, <laughs> atau termites okay. yeah. yang ada di furniture. Di furniture gitu. okay. Dan kita pernah satu kali kena kasus juga kontainer uh, kita itu nggak bisa dirilis okay. uh, karena uh, kayak ada permasalahan yeah. bugs, bugs gitu yeah. uh, lalu diperiksa dan mereka request untuk apa namanya re -fumigation, re fumigation atau mau dihancurkan barangnya destroy, okay. ya atau di destroy atau dikirim balik ke Indonesia Indonesia okay. gitu terus sebenarnya terus ada kedua kalinya uh, kita nggak tahu kalau misalnya bukan nggak tahu kita kurang aware kalau misalnya banana leaf itu oh, um, iya. daun yeah. <laughs> pisang <be> ya <laughs> yeah. itu padahal itu udah kering sudah Untuknya kering udah kan? crafts, sudah, sudah keras gitu keras, tapi ya. mereka tetap nggak uh, memperbolehkan gitu dan akhirnya harus bayar hmm. fine gitu-gitu. Oh, gitu begitu sih. ya. Itu suka dukanya ya, Bu ya. Nah, Bu yeah. kalau boleh tahu ya, uh, mungkin bisa diceritakan uh, untuk positif negatifnya uh, Bu Lili dari produk-produk Indonesia yang selama ini dikirim. Hmm. Nah, untuk improve uh, para pengusaha kita hmm -mm. itu produk-produknya biasanya yang dari Indonesia keluhannya apa sih Bu yang paling sering dan nah, kalau misalnya keunggulan keunggulan apa yang dimiliki sama produk-produk Indonesia? Oke. Okay. Kalau untuk uh, hmm. positifnya itu mungkin karena uh, materialnya ya yang berlimpah dan natural hmm. dan bisa di kayak uh, diperbaharui gitu. Karena kan in uh, Australia itu mereka um, lebih concern tentang environment. environment. Jadi kayak misalnya produk bambu atau rotan, sesuatu yang bisa diperbaharui itu uh, mereka sangat entusias. entusias gitu. ya. Lalu kalau misalnya untuk setbacknya itu ya lebih ke kualitas yeah. gitu. Kadang-kadang dari foto kita lihat produknya bagus, bagus, tapi pas <laughs> nyampe di sini Uh, kualitasnya nggak sebagus dengan apa yang mereka janjikan okay. gitu. Kadang-kadang pas nyampe di sini kurang kering lalu bisa retak Beretak, atau packagingnya yang nggak benar okay. gitu. Sebenarnya kayak gitu Seperti sih. Seperti itu ya. Jadi jadar, kalau bisa saya simpulkan mungkin dari segi pertama itu dari uh, prosesnya ya. Dan yang kedua mungkin handlingnya ya Bu ya untuk packaging ya. Uh, mm -hmm. dan sebagainya ya. Mm -hmm. Nah uh, selama ini misalnya Bu Lili melihat supplier nih dari Indonesia. Kalau kelihatan wah ini kok bagus ketika di... Uh, kirim, aku kok jauh ya dari gambarnya. Untuk meminimalisir mitigasinya agar tidak, ya istilahnya dalam kata tidak beli kucing dalam karung ya, hmm. uh, tidak kecolongan uh, itu, apakah ada uh, regulasi khusus yang ditetapkan sama Bu Lili kalau uh, mau jadi supplier itu harus begini, harus begini, harus begini? Enggak ada sih Mas, ada ya. itu lebih kayak ke ke yang harus itu risk yang harus ditanggung ah, ya. Gitu. Nah, kalau untuk minimalkan res itu biasa kita pakai agregator. Agregator, iya, oke. Okay. Jadi mereka yang yang akan bantu yang ya. Yang akan bantu jadi, yang kita percayakan sama agregator ya. Tapi kalau misalnya agregatornya nggak bisa dipercaya juga kayak Iya, yeah. Ya, Pak, boleh buat. Gitu. Jadi itu memang uh, one of the risk uh, apa that yeah. has become a burden uh, yeah. ini ya untuk kita juga mm -hmm. kita mau jualan di Australia, mm -hmm. itu salah satu risiknya. Mm -hmm. Nah sedang um, untuk mitigasinya sendiri uh, jadi memang itu adalah salah satunya dengan agregator ya, yeah. dengan menggunakan agregator. Mm -hmm. Kalau untuk produk-produk ini sendiri uh, Bu Lili yang paling diminasi diminati nih mm -hmm. di Cendana eh Cendani ini mm -hmm. itu apa ya uh, produknya yang banyak uh, maksudnya secara sales uh, paling di request orang itu apa ya? Sekarang, ya sekarang itu kan harganya lebih mahal lebih mahal tapi kualitasnya di bawah oh, gitu okay. itu yang membuat kita itu nggak bisa bersaing dengan dua negara ini gitu loh Vietnam sama China China apakah Begitu. Vietnam tuh sama China merupakan mm -hmm. uh, bisa dibilang nemesisnya produk-produk Indonesia itu atau uh, Maksudnya, memang ada produk-produk lain, atau hanya dua ini yang menjadi rintangan buat produk Indonesia yang dipasarkan.